Viral video berisi puluhan mobil terjebak macet di kebun di jalur alternatif Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Kamis, 13 April 2023, dalam video berdurasi 15 detik, terlihat puluhan mobil pribadi hingga mobil bak terbuka terjebak macet di kebun. Terlihat sebelah kanan dalam video itu merupakan ilalang dan sebelah kiri pohon singkong. Informasi diperoleh, para pengendara itu terjebak macet di kebun karena berusaha menghindari kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, akibat kecelakaan. Truk versus truk di Pamuruyan, Cibadak, yang menutup seluruh badan jalan raya, saat dikonfirmasi, Kapolsek Nagrag, Ibtu Teguh Putra Hidayat, mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sekitar pukul 15.05 WIB, sore tadi, menurutnya, para pengendara itu terjebak di kebun karena belum tahu medan jalan yang dilalui, menurutnya. Para pengendara yang terjebak macet telah diberikan imbauan dan kondisi saat ini sudah normal. Siap bang, kita rel lagi arah timur. Amit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!